Dia lokasinya tuh indah banget tuh. Nah, 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 nah. Keren banget. Buah kurmanya sampai lebat banget buahnya tuh. Tinggal nih, oh, aku zoom ya. Lihat nih, lihat nih. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Bienvenido a mi canal. Berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo dan ini AA Jose. Di vlog kali ini teman-teman saya akan mengabulkan waktu itu saya bilang mau ngajak teman-teman keliling pantai ya, situasi pantai di sini. Jadi hari ini aku tunjukin ya, tapi sebelumnya aku mau nyapa lagi nih, nyapa subscriber setiaku ya, yaitu Sis Felicia Wibisono dan juga Kang Kucluk. Wae lah ya, Kang Kucluk aja lah ya. Dia kalau Kang Kucluk itu dia punya YouTuber, tapi YouTube-nya tentang mancing ya, jadi bisa dikepoin juga ya teman-teman. Anaknya lucu loh anaknya, dia juga pinter banget mancingnya ya. Dan juga aku mau nyapa lagi si Tete Bunda Batam ya. Halo Tete, apa kabarnya? Semoga sehat aja ya Teh ya. Nah udah teman-teman, simak dan stay tune ya. Sekarang aku mau tunjukin indahnya pantai di sini ya, lihat. Nah ini teman-teman tuh ya pantainya. Jadi ini yang deket rumahku itu, yang aku bilang 1 menit turun. Nah ini dia. Nah ini ke bawah sini tuh camping ya. Nah sini tuh camping. Tuh lihat. Nah ini camping, tempat camping. Jadi deket banget. Tempat camping juga enak banget ya. Tuh ada kolam renangnya, fasilitas kolam renangnya tuh. Juga bersih ya, dan juga besar banget campingnya tuh ke arah sana ya, ke dalam sana 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 sana. Nah campingnya tuh sampai sana ya. Dan tuh si Akang Gundul sama Dede Josi, Dede Cinta sama Jose, lihat udah nyampe sana aja mereka mah ya. Aduh nggak mau nunggu deh, keren banget ya tempatnya teman-teman. Juga di sini pantainya juga nggak banyak orang, jadinya enak banget. Halo Cinta, Cinta sayang. Awas jatuh sayang, jatuh nak, basah. Di sini habis hujan ya teman-teman, basah banget tuh. Halo Dede, bilang halo dong sayang. Halo. Halo teman-teman, bilang. Halo, Cinta mau ngajak jalan-jalan, bilang ya. Jalan-jalan. Halo Kang Gundul. Kang Gundul. Akang Gundul. Tuh, jadi kesannya semua laut. Very nice ya karinya. Yes, nice enak. Yes. Dia mah jawabnya tuh singkat aja sih, Bang Sai. Nah, ke sana juga. Nah, di sini ada juga buat apa? Masih pantai ya, cuman ini buat anak-anak muda biasalah. Tuh, pada jumping. Nah, ini kita jalan menyelusuri pinggiran laut ya. Soalnya pantainya cuma segini doang, kecil. Tapi keindahan lautnya itu sangat keren banget. Tuh, lihat ya. Tuh, ininya tuh cakep banget. Nah, inilah kampung nelayan rumah kita tinggal ya. Rumah untuk liburan aja sih, bukan. Cinti. Halo. Tuh. Oh, sih. Tuh. Tidak kan ini? Keren ya. Bebatuannya tuh lihat. Cakep banget. Tuh. Kita jalan bareng-bareng. Tuh, keren banget ya.
bebatuan, lihat. Oh. Terus no wewo karinya. Bagus banget tempatnya ya. Halo, halo. Hey. Hey baby girl, baby boy. Halo sayangnya mami, mana sayangnya mami gak kelihatan. Hey. Oh. Bebatuan. Jadi sepanjang ini tuh cakep ya, lihat. Lihat tuh. Itu juga ya jalan-jalan sore. Tuh. Cakep banget. Lihat tuh. Oh, jadi sepanjang ini tuh laut semua ya, lihat tuh. Tuh, tuh sama aja ya. Kita motong jalan ke atas. Awas ya, hati-hati deh. Oke. Tadi kita naik tangga ke atas ya. Ya lokasinya tuh indah banget tuh. Nah, 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 nah. Keren ya. Nah, jadi ini rumah ya. Kalau ini rumah. Cuman ya dempetnya kayak kompleks gitu ya. Lihat tuh. Ini tangga yang tadi kita lewatin. Keren-keren ya. Aku belum pernah nunjukin yang bagian sini ya teman-teman waktu itu. Ya sekarang aku ajak teman-teman jalan-jalan di kampung nelayan. Walaupun kecil tapi sangat indah. Dan juga makanannya lumayan murah dan juga enak banget. Fresh gitu ya dari sini seafoodnya. Panjangin tuh semua ini ya. Laut. Nah nanti kesana sana sana itu ada pantai juga tuh kesana. Nah kan bawah di sini juga ada ini ya buat jalan, jadi nyampe ke pantai. Nah di sini juga pantai bah tuh anak-anak. Ini bagian restoran-restoran ya, jadi itunya tuh bagus banget. Sayang, cinta mami. Nah ini pohon kurma ya teman-teman. Cuman di sini nggak pernah kurmanya nggak ada yang ini sih nggak pernah ada yang ngambil. Jadi terbengkalai aja gitu ya. Nggak pernah di ini. Tuh, nih ke bawahnya juga ya bisa buat jalan-jalan atau mancing juga di sini. Ini suami rencana mau mancing ya. Tapi nggak tahu deh. Ini hari ini juga hujan banget. Walaupun itu kecil ya, tapi banyak banget orang ya teman-teman. Nah di sini juga pantai juga teman-teman. Tuh. Nah ini juga pantai kedua ya. Tadi yang deket rumahku dan ini yang deket rumahku yang satunya lagi kalau yang ini ya. Jadi situasinya seperti ini keren banget ini. Ini tuh cakep banget. Tapi nggak ada orang ya di sini mah. Jadi sampai ke sana tuh luas banget laut ya. Ini hujan temen-temen tuh masih basah ya tuh tuh. Ini basah tuh. Hujan, hujan, hujan. Aduh. Cakep kan ya teman-teman, walaupun kampung nelayan gitu ya, kampung kecil tapi cantiknya minta ampun. Banyak, ini termasuk daerah turis juga loh ya teman-teman, sayang. This is a tourist area ya, even small village, but... Gundul. Tahun ini banyak walaupun itu wabah, tapi banyak banget, soalnya kan kita juga punya... rumah ini yang disewain gitu ya, yang properti itu jadi penuh-penuh aja gitu, yang ada yang sampai satu bulan nyewanya ya teman-teman. Jadinya ya alhamdulillah rezeki ya sih ya, soalnya kan
bisnis juga lagi pada jelek sekarang mah ya. Lihat belakang tuh kan keren banget. Cinta. Hey. Sayang. Teman-teman lihat tuh ini buah kormanya sampai lebat banget buahnya tuh, tinggal nih. Oh, aku zoom ya. Lihat nih, lihat nih. Lihat tuh. Ya ampun, sampai banyak. Ini cuma satu pohon ini aja yang banyak ya. Tuh lihat sampai ke bawah sini. Lanjut lagi ya teman-teman jalannya. Keren banget. Keren banget. Halo sayang. Kita jalan-jalan aja ya teman-teman. Dan habis ini udah malam, soalnya udah jam 8. Dan nanti kita mungkin lanjut makan malam ya. Situasinya seperti ini ya, di pantai kampung nelayan kita ya teman-teman. Oke, okay, sayang. Cinta lagi jadi kameramen teman-teman. Dia mau belajar jadi kameramennya mami katanya ya. Ya. Tuh papanya di sana lagi duduknya di center, papanya di center dong. Tuh papa. Halo papa. Halo papa. Iya lah pelayan. Iya lah pelayan. Aduh, kameramen cilik nih. Halo sayang, gak biota esok? Suami kita ngerokok aja. Sekarang, ati isi new, no darling. Before is don't have this one, eh. Tuh, ini di ini ya. Dulu enggak seperti ini, teman-teman. Dulu cuman jalanan. Sekarang diperbagus ya, dibikin kayak taman ini. Lihat, keren banget. Tuh sampai sana ya. Aku lama enggak kesini. Soalnya semenjak wabah ini aku nggak berani ke pantai ya teman-teman. Ini kita berhubung jalan-jalan aja. Oke. Okay. Oke, okay, ke atas sayang. Oh. Tuh, anak-anak seneng buat mainan. Awas jatuh ya. Sampai sana ya. Awas jatuh. Ini semua pohon ini ya, pohon seneng banget. Seneng banget anak-anak, lihat tuh. Nah ini rekomendasi ya buat teman-teman terutama yang di Spanyol mau liburan ke sini. Ini restoran, nah namanya El Alguer. Ini enak banget, ini the best restoran di sini ya. Dan yang keduanya tuh Marina. Tuh, nasi akangnya Kang Gundul. Nah anak-anak. Awas jatuh ya. Ini banget ya suasananya, tenang anak-anak, ini banget, seneng banget. Lihat sini ya restorannya, rekomendasi banget. Ini restoran enak banget. Hello, teh saya. Sentralnya ya teman-teman, sentralnya kampung sini. Ini toko-toko sampai restoran-restoran tuh. Jadi rame ya, walaupun kampung kecil rame banget. Nanti belakang tuh itu toko-toko aksesoris. Kalau misalkan kesini ini, nah ini toko-toko baju juga ada, walaupun kecil tapi rame banget ya, rame banget. Juga ini masih restoran juga ya, restoran-restoran barbar gitu. Jadi ini sentralnya banget ya.
kosong ya. Soalnya udah tutup, ini udah malam soalnya ya teman-teman. Rame ya, bar-bar masih banyak juga. Ini juga toko ini ya, aksesoris kalau misalkan. Cakep-cakep loh ya. Jadi modisnya tuh kayak pantai-pantai, lihat ya. Cakep-cakep. Oke, teman-teman, kita lanjut makan malam ya, Papa. We are going to dinner directly. Yeah. And then, ya, yeah, it's something. Bukan, yang simple aja. Dan kita pamit. Terima kasih yang udah nonton ya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pencet tombol lonceng biar kalian tahu notification terbaru dari video saya. Bye-bye. Hatur. Hatur nuhun dong. Hatur nuhun. Bye-bye sayang. Bye.